إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa. Dan ingatlah kita tidak ada bekalan yang lain yang ada harga lebih daripada takwa kepada Allah. Innalil muttaqina mafazan hadaiq wa a'nab. Sesungguhnya bagi mereka yang bertakwa kepada Allah dapat kejayaan di sisi Allah. Kejayaan yang lain yang ada di atas dunia ini adalah palsu. Benda yang tidak diakui oleh Allah. Tapi kejayaan yang sebenar ialah apabila kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya bagi mereka yang bertakwa kepada Allah boleh duduk fi jannatin wa nahar. Boleh duduk di dalam kebun syurga yang mengalir air di depan mereka itu. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Dan mereka ada pangkat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Tajuk khutbah saya pada hari ini ialah kehormatan tanah haram suci Mekah dan bagaimanakah benda yang berlaku pada masa sekarang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Pada hari Khamis yang telah lepas berlakunya satu ancaman, satu kejahatan, satu kekacauan yang telah dibuatkan oleh satu golongan yang mengaku mereka itu Islam tetapi mereka itu jauh daripada Islam yang tentu sekali. Pada masa yang hari Khamis yang telah lepas, satu kumpulan Syiah Houthi, mereka telah lepas satu peluru berpandu, satu kipanawut yang boleh menghancurkan Kaabah dan boleh menghancurkan Baitillahil Haram. Dengan kedenaman mereka, mereka tidak jaga kehormatan yang ada di dalam Islam. Sedangkan syiar, sedangkan lambang Islam itu adalah salah satu daripada takwa kepada Allah. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa-siapa yang menghormati, siapa-siapa yang mengangkat tinggikan syiar Islam, sesungguhnya mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kejahatan mereka itu ditolongkan oleh Allah. Allah Ta'ala membatalkan rancangan mereka. Allah Ta'ala menghancurkan plan mereka sehingga pihak kerajaan Saudi boleh menjatuhkan kipanawut hampir-hampir dengan muka 65 kilo. Jikalau tidak daripada jagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemungkinan anak-beranak kita yang pergi buat umrah dan orang-orang Islam yang ada di Masjidil Haram dihancurkan oleh rancangan jahat ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Sedangkan rumah Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya mula-mula yang pertama sekali masjid yang diletak di atas muka bumi ialah lalladhi bi bakkatal mubarakah, ialah masjid yang ada di Masjid Haram, ialah Masjidil Haram. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, masjid yang orang Islam duduk hadap kiblat 5 kali sehari semalam wajib, lebih-lebih lagi yang ada sunat lebih daripada 5 kali sehari. Kita senantiasa dak hadap kiblat
Dan yang Allah Ta'ala kata, antahira baitiya lit-ta'ifina wal-aqifina war-ruk'i sujud. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail suruh cuci, suruh sempurna kepada orang-orang tawaf dan orang-orang yang beriktikaf di dalam Masjidil Haram. Tapi mereka yang setelah mana mereka buat rancangan yang jahat ini untuk nak menghancurkan Baitillahil Haram, apatah lagi kita nak kata kepada mereka itu, adakah ini Islam? Adakah ini perbuatan yang beri pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mereka tidak ingat sejarah yang berlaku di dalam sejarah pada masa lahir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari daripada tentera yang bergajah oleh Abrahah untuk nak menghancurkan Kaabah dan nak paling Kaabah yang ada di Mekah supaya manusia pakat pergi buat haji dan umrah di Yaman. Tetapi rancangan mereka itu, rancangan jahat mereka itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil fa'awa taklihkah, bagaimanakah Allah Taala buat tentang tentera bergajah pada masa itu, tentera yang mempunyai kekuatan, tentera yang mempunyai senjata, dia nak putus tujuan untuk nak putus Kaabah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah Allah Taala jadi rancangan mereka itu duduk di dalam keadaan yang sesat? Tidakkah rancangan mereka itu dihancur dan dibatalkan oleh Allah? Siapa saja yang berani untuk nak menghancurkan Kaabah Allah, Allah Taala ada. Sebagaimana datuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib, ketika Abrahah dan tentera-tentera dia nak masuk serang Kaabah dan dia ambil unta Abdul Muttalib, maka dia panggil ketua yang ada di Mekah. Maka orang Mekah kata tidak ada orang lain melainkan Abdul Muttalib saja. Datangnya Abdul Muttalib, dia minta unta dia. Di manakah unta yang saya milik fa awak ambil? Maka Abrahah kata, saya panggil awak untuk nak runding tentang hancurnya Kaabah. Tiba-tiba awak minta tentang unta yang begitu murah sekali. Kata Abdul Muttalib, saya adalah tuan unta. Wa inna lil baiti rabbun yahmi. Adapun Kaabah Allah Taala, Allah Taala akan jaga Kaabah. Allah Taala akan cara sendiri. Adapun unta-unta saya. Ini orang pengen hakikat Kaabah. Walaupun Abdul Muttalib pada masa tu Nabi kita tak lahir lagi, tapi dia reti, dia pengen kehormatan Masjidil Haram tak boleh kita nak sapa tangi dan tak boleh kita nak cerobohi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Allah Taala hantar musuh, Allah Taala hantar tentera Allah Subhanahu wa taala burung yang mempunyai batu di kaki, tahuk kepada tentera-tentera Abrahah itu tadi. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Dan apabila kenanya batu tu tadi, maka tembuh, hancur, kata setengah ulama. Kalau kena di kepala, hancur, masuk habis ke bawah. Ini lebih daripada Ki Panawud yang mereka duduk rancang jahat lagi. Allah Subhanahu Wa Taala pasti jaga Kaabah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah tentera Abrahah yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dan juga di dalam sejarah ada juga satu kumpulan nama yang buat rancangan jahat untuk nak hancur Kaabah, untuk nak menghancurkan Kaabah Allah Subhanahu Wa Taala, dan bedil dan binasakan orang duduk tawaf beratus ribu, puluh-puluh ribu orang mati, puluh-puluh ribu dengan ancaman mereka. Dan mereka ambil Hajarul Aswad, 20 tahun kehilangan Hajarul Aswad. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini kumpulan-kumpulan yang sebuat sedemikian tidak ada yang lain melainkan ialah golongan orang yang bukan Islam. Sebagaimana saya tilik di dalam suratul Hajj, benda yang berlaku, terdapat bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, perangai orang yang tak percaya kepada Allah, wa yasudduna an sabilillah, senantiasa nak sekat di jalan Allah, wal masjidil haram, dan masjidil haram. Siapa-siapa ingin nak hancur masjidil haram, siapa-siapa nak mencerobohi kehormatan masjidil haram, tidaklah mereka itu orang Islam, bahkan perangai orang kafir, sebagaimana Allah Ta'ala sebut.
Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir. Wa yasudduna an sabilillah, mereka senantiasa untuk nak menyekat di jalan Allah Subhanahu wa taala dan di jalan dan Masjidil Haram. Alladhi ja'alnahu linnas, yang Allah Taala buat Masjidil Haram letak bagi manusia. Sawa'anil aakifu fihi wal baab, sama sama ada penduduk Mekah sendiri dan juga orang-orang mari daripada jauh. Masjidil Haram ialah milik bagi orang Islam. Masjidil Haram ialah milik bagi umat Islam. Siapa-siapa nak mencurubuhi, wa man yurid fihi bi ilhadin nuziqu min bi zulmin nuziqu adzaban alim min adzabin alim, wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin. Siapa-siapa nak saja, siapa-siapa niat nak buat jahat saja kepada Masjidil Haram. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin, siapa-siapa nak mencerobohi niat saja nak buat kejahatan Masjidil Haram, Allah Taala kata nuziqu min adzabin alim. Allah Taala akan wui dia rasa azab yang paling pedih di sisi Allah dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kata Ibnu Abbas, kalaulah orang yang duduk di Yaman, duduk di Adan, niat saja untuk nak binasakan Masjidil Haram, nescaya mereka itu diazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Subhanallah, tafsir Ibnu Abbas kena kepada tepat. Pada galaknya benda hak berlaku pada hari ini, mari daripada Yaman, mari daripada Saada, negeri yang berhampiran dengan Saudi. Sebenarnya rancangan untuk nak hancurkan Saudi yang disokongi oleh Iran yang mengaku sebagai Islam. Sedangkan Iran di atas muka bumi tidak ada musuh bagi mereka, mereka ahli sunnah wal jamaah. Dia tidak jadi musuh dengan Israel. Dia tidak jadi musuh dengan Israel yang ambil Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa sekarang duduk di tangan Israel. Dia tidak pernah hantar ki panawut dia kepada kepada Masjidil Aqsa. Tapi ki panawut dia hantar kepada ahli sunnah wal jamaah, orang duduk tawaf di Baitillahil Haram. Ini rancangan jahat. Rancangan yang mereka bukan untuk nak agama saja dak, bahkan mereka tujuan untuk nak menghancurkan Islam. Tujuannya ialah nak menghancurkan ahli sunnah wal jamaah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita klik di dalam suratul hajj, saya baca suratul hajj, terdapat sesungguhnya Allah taala sebut satu persatu benda yang nak berlaku. Wajahidu fillahi haqqo jihadih, dan hendaklah kamu lawan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamu kena berdiri tegak walaupun dengan perkataan, kamu kena berdiri tegak walaupun dengan kalam, kamu kena berdiri tegak walaupun dengan senjata. Bagi mereka nak menghancurkan, nak memusnahkan kehormatan orang Islam. Wajahidu fillahi haqqo jihadi huwa jitabakum, kita kena ingat Allah taala pilih kita ialah sebaik-baik umat. Kita adalah Allah Ta'ala umat yang paling mulia, bukan Syiah. Kita adalah umat yang paling mulia. Huwa jitabakum wa ma ja'ala 'alaykum fid din min haraj. Kalau kita baca ayat ni, subhanallah, seseolah Allah Ta'ala nak anti Syiah dan tidaklah Allah Ta'ala jadikan agama itu benar payah. Kalau kita lihat agama Syiah, agama yang katak, agama yang pelukar kepala dia, agama yang takir belakang dia, yang agama yang turih daging dia, agama Islam jauh daripada perbuatan demikian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim, agama Islam ialah agama ayah tok nenek kita dulu, ialah Nabi Ibrahim. Cuba tanya, Syiah ada ke tak pada masa Nabi Ibrahim? Tentu tak ada. Cuba tanya, Syiah ada ke tak pada masa Nabi Nuh? Tak ada. Syiah baru ada, ya. Baru ada dengan botan politik, botan benda-benda yang berlaku perselisihan di antara sahabat untuk nak menghancurkan umat Islam. Inilah rancangan jahat mereka. Huwa sammakumul muslimina min qablu, Allah Ta'ala bui lagi bahwasanya Allah Ta'ala lah yang meletak ataupun Nabi Ibrahim lah yang menamakan kita sebagai orang Islam. Setengah tafsir ialah Allah Ta'ala yang meletakkan kita sebagai Islam. Kita sebagai Islam, bukan Syiah, bukan agama Syiah, bukan bawakan Syiah.
min qablu wa fi hadha belum pada ni dan pada masa sekarang di dalam Al-Quran liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum supaya Rasulullah sebagai saksi bagi kita. Rasulullah Syiah tahu dia tak guna hadis Nabi. Syiah tahu semua hadis Nabi dan Syiah tak mengaku sahabat Nabi. Orang yang ataki panawut ni Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hajj. Kalau kita perhati satu per satu, subhanallah. Begitu tepat yang Allah Ta'ala sebut kepada mereka itu. Watakunu syuhada'a ala nas. Dan kamu hendaklah jadi saksi kepada manusia semua. Bahwasanya kamu adalah bawakan yang betul. Fa'aqimus salata wa'atu zakata wa'atasimu billah. Dan hendaklah kamu dirikan sembahyang. Dan hendaklah kamu tunaikan zakat. Dan berpeganglah dengan Allah Subhanahu wa taala. Huwa maulakum, Allah taala lah sebagai penghulu kita. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah taala orang Tuhan yang sebaik-baik kita serah dan kita harap-harap daripada pahala dan harap-harap kemenangan daripada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, rancangan mereka itu pasti kita ahli sunnah wal jamaah kena berdiri tegak, kena lawan. Kita tak terima muqaddasat. Pada masa dulu lagi kita tak terima maki kata huduh kepada Aisyah dan kepada Abu Bakar. Dan hari ini juga kita tak terima dan kita akan lawan kalulah dia nak menghancurkan Kaabah, kalau dia nak menghancurkan kiblat yang kita duduk adat semayang pada hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul basir. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah. Satu kumpulan yaghzu jaisun al-Ka'bah, mereka belum pada ni rancangnya jahat untuk nak serang Kaabah. Tiba-tiba fa idza kanu bi baida min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, ketika mereka berada di padang pasir untuk nak gi kepada Kaabah, nak hancurkan Kaabah, maka Allah Taala tenggelamkan mereka itu dengan bumi. Allah Taala buka bumi dan tenggelam di dalam bumi daripada awal hingga sampai akhir. Daripada awal hingga sampai akhir. Qalat qultu ya Rasulullah, maka Aisyah tanya Rasulullah, kaifa yuqsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaqum wa man laysa minhum, bagaimanakah Allah Taala hancurkan mereka itu sedekian di kampung mereka itu ada kedak-kedak, ada orang yang tak bersalah, ada bukan daripada tentera mereka itu. Maka Rasulullah jawab kata, qala yuqsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim. Allah Ta'ala akan hancur semua. Walaupun orang duduk dalam medan tak ada masuk dengan tentera sekalipun, di tempat tu patut kena hancur semua, tak boleh ada. Orang Islam dibangkit, dia jadi orang Islam semula mengikut niat dia. Orang juh dibangkitkan juh semula. Tapi orang yang niat jahat tentu Allah Ta'ala akan hancur. Bukan sekadar mereka itu saja dah. Bahkan orang yang duduk di tempat tu pun Allah Ta'ala akan hancur. Itu kehormatan Kaabah. Ini kehormatan Kaabah yang Allah Ta'ala letak di atas muka bumi ini. Mula-mula masjid yang Allah Ta'ala letak kepada orang Islam tak boleh sekali-kali untuk nak mengacami dan nak mencerobohi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, amalan Syiah ini tidak ada benda lain. Setelah mana dia dah hancur Lebanon, setelah mana dia dah hancur Suria, dia dah bunuh ahli sunnah, dia dah bunuh tak tahu berapa ratus ribu dah orang Islam kena bunuh di Suria, hari ini pula beraninya dia untuk nak menghancurkan Kaabah dan nak menghinakan ahli sunnah wal jamaah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid, dan tidaklah mereka dengki dan mereka intiqam, mereka nak balas dendam, melainkan oleh kerana kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Tuhan yang al-aziz dan kuat lagi al-hamid yang terpuji. Itulah jahat, rancangnya jahat mereka, tujuannya oleh kerana kita beriman kepada Allah. Dia tidak
sokong kita tulus ikhlas kepada Allah, nak bui juga kita tadi syirik kepada Allah sebagaimana mereka syirik kepada ketua-ketua mereka, setengah-setengah mereka sujud dan rokok kepada ketua mereka. Maka ahli sunnah wal jamaah yang bertauhid kepada Allah, dia berasa tak puas hati. Pasal itulah dengki dan dendam kepada Masjidil Haram yang pasti kita kena jaga. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan di akhir khutbah, sebagaimana saya sebut tadi, dan hendaklah kita buatlah kebajikan belum pada kita mati. Dan ingatkanlah kematian tadi, dia tak tunggu masa dan tak tunggu ketika. Ketika kita tak ada kesihatan, kita builah dan buatkanlah khairat, khususnya sedekatin jariah, sedekah yang tidak yang tidak ada putus, sedekah yang senantiasa tak boleh pala semua. Dan kalau kita guna, nah, biar kena duit kita, insyaAllah kita akan dapat faedah dan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Man bana lillahi masjida, siapa-siapa bina masjid kerana Allah, bana Allahu lahu baitan fil jannah, Allah taala bina rumah dia di dalam syurga Allah taala. Begitu juga bumi dan tanah, dan yang kita nak khairat di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita jangan kupik. Syaitan saja menggaya-gaya ke kita, nah, syaitan saja menggaya ke kita, tak sahuilah, tak sah buatlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita salah satu untuk nak tumbuh Madinatul Quran, sebagaimana Madinatul Quran untuk nak hancurkan oleh Syiah di Mekah. Hari ini kita nak tumbuh, we ada Madinatul Quran, nah, bui Syiah hancur dan rendah di tempat kita, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan qiyas dan ulama' dan ulama' yang ada tempatan kita. Kita tempatan kita, alhamdulillah, kita bermazhab Syafi'i. Orang yang menghancur mazhab Syafi'i ialah Syiah duduk di Iran. Dulu mazhab Syafi'i tersebar di Iran. Mazhab Syafi'i penuh dengan masjid, penuh dengan tempatan. Hari ini tak ada dah mazhab Syafi'i, dia sebar mazhab Syiah. Hari pasal itulah kita tidak boleh bui peluang. Nah, kena ada Madinatul Quran, dan kita kena mempertahankan kehormatan Masjidil Haram yang ada di Mekah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا من خيرا من يومنا. يا الله hancurkanlah mereka yang niat jahat kepada Kaabahmu, ya Allah. Dan hancurkanlah mereka yang niat buat jahat kejahatan di Masjidil Harammu, ya Allah. Dan tolongkanlah tentera-tenteramu, ya Allah, untuk nak mempertahankan masjidmu, ya Allah. Dan jangan kamu tinggalkan mereka itu, melainkan sebagaimana hadis yang Rasulullah kamu sabda, ya Rasulullah, hancurkan, telengkanlah mereka itu dengan bomimu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wa aqimus salat.